SPR telah menetapkan beberapa tarikh penting bagi PRU Dun Sarawak ke-12 seperti berikut. Tarikh RIT keluar 24 November 2021 hari Rabu. Tarikh penamaan calon pada 6 Disember 2021 hari Isnin. Tarikh mengundi awal pada 14 Disember 2021 hari Selasa. Tarikh hari mengundi pada 18 Disember 2021 hari Sabtu. Baiklah, assalamualaikum dan salam sejahtera. Itu dia tadi saya bawakan kepada anda tarikh-tarikh penting pilihan raya negeri Sarawak ke-12 sekali lagi. Dan tarikhnya adalah esok, iaitu 6 Disember 2021 adalah hari penamaan calon. Tarikh yang penting buat semua parti yang bertanding untuk menamakan calon mereka bagi memastikan kemenangan masing-masing sekaligus membentuk kerajaan negeri. Esok juga secara rasmi selepas proses penyerahan borang pencalonan ditutup, maka bermulalah kempen Sarawak Memilih. Dan bagaimana ia dijalankan dan SOP sepanjang tempoh kempen sehinggalah hari pengundian kempen telah pun dikeluarkan SPR sebentar tadi. Dan ada beberapa penambahan berbanding PRN Melaka, dan antaranya aktiviti rentas negeri tidak dibenarkan untuk tujuan berkempen sepanjang tempoh pilihan raya, namun 5 orang pemimpin tertinggi parti politik yang bertanding dibenarkan. Dan nama-nama mereka ini hendaklah dikemukakan kepada JPBN Sarawak terlebih dahulu dan tidak kurang diberi keutamaan, iaitu keselamatan pengundi lebih-lebih lagi selepas laporan kes COVID melibatkan varian Omicron. Itu antara kebimbangan yang ada, namun bagi meraihkan demokrasi, Sarawak harus memilih. Dan pada hari ini saya bersama Profesor Madya Dr. Malina Usman, pakar kesihatan awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM. Dr. Malina, terima kasih kerana sudi bersama Astro Awani sekali lagi. Terima kasih kembali, Jasmine. Baiklah, Doktor, melihat kepada SOP, kita tidak mempunyai banyak masa tadi untuk review sebersedikit, kurang daripada sejam. Mungkin reaksi awal Doktor Malina terlebih dahulu mengenai tadi saya ada katakan pemimpin tertinggi sahaja dibenarkan rentas negeri, namun kena dulu minta permission ataupun nama-nama harus diserahkan kepada JPBN Sarawak. Okey, secara umum bila saya perhatikan ya, SOP terkini pilihan raya negeri Sarawak, saya berpendapat penambahbaikan yang telah dijalankan ya, dan didokumentasikan di situ merupakan keputusan terbaik lah, yang mana ia telah memberikan pandangan-pandangan ya, pakar-pakar berdasarkan apa yang telah berlaku sepanjang kempen pada pilihan raya negeri di Melaka baru-baru ini. Dan saya mengalu-alukan ya, keputusan untuk tidak membenarkan rentas negeri dan juga DUN ya, untuk kempen-kempen yang akan dijalankan. Dan di samping itu yang yang memberikan juga khabar yang pada pandangan saya agak baik ialah yang mana jentera pilihan raya ya, akan dikendalikan oleh penduduk tempatan. Di samping syarat lengkap vaksin dan juga mereka yang hadir ya, bukan sahaja jentera parti yang akan menganjurkan kempen nanti, termasuk juga di kalangan peserta dan juga mereka yang hadir ya semasa kempen-kempen dilaksanakan. Walaupun kita melihat kepada SOP yang baru dikeluarkan ini, tentunya kempen secara fizikal ada kekangan terlebih sedikit, namun proses ataupun kempen secara dalam talian tu digalakkan. Namun ada sedikit perubahan di sini, di mana 64 kawasan telah dikenal pasti tiada internet 4G boleh adakan ceramah, namun mengikut kapasiti 50%, kalau tidak silap saya 150 maksimumnya, Dok. Saya mengalu-alukan keputusan tersebut dan pada pandangan saya dengan menambah apa tu prosedur yang mana mereka perlu melakukan ujian saringan ya, untuk hadir dan juga mendengar ceramah di samping lengkap vaksin, pada pendapat saya ialah merupakan satu keputusan yang tepat bagi mengelakkan kemungkinan tularan. Angka 150 tu saya tak dapat nak memberikan komen sebab selalunya kita melihat kepada keluasan sesuatu tempat ya. Jadi kalau misalnya kata ia memadai, ialah merupakan keputusan yang tepat untuk dilaksanakan. Betul, betul. Dok, jadi bila kita melihat kepada ceramah ini, kita sudah biasa dan tentunya masyarakat dan rakyat secara umumnya apabila bercakap mengenai kempen, adanya ceramah dan sebagainya juga melibatkan
orang kata selepas kempen ataupun selepas ceramah. Walaupun jumlah masa ataupun tempoh masa diberikan tu 2 jam. Namun yang kebimbangan kita itu adalah yang selepas 2 jam itu. Kerana tertakluk kepada SOP dan sebagainya, penganjur harus pastikan yang 2 jam itu mereka mengikut SOP. Tapi adakah kebimbangan timbul selepas 2 jam tu, Dok? Ya, benar. Kebimbangan itu berasas ya. Sepanjang yang kita perhatikan, biasanya apa yang diperuntukkan melalui SOP akan dilaksanakan sebaik-baiknya. Tapi bila berada di luar tu, kadang-kadang ada perkara-perkara yang tidak dapat kita elakkan ataupun di luar kawalan. Saya berpendapat dalam konteks tersebut, yang penting di sini ialah pelaksanaan SOP. Kalau kita lihat sepanjang wabak ini, kita mempunyai SOP yang sangat komprehensif. Dari segi dokumentasi dan juga cara macam mana ianya perlu dilaksanakan. Tapi dalam realiti sebenar, ia memerlukan komitmen semua pihak, ya, sama ada mereka di peringkat masyarakat, ya, yang akan melaksanakan. Tapi kita juga memerlukan pasukan pemantau dan juga penguat kuasaan. Di sini saya berpendapat satu lagi sekiranya boleh dilaksanakan, anggota penguat kuasaan untuk pemantauan SOP itu supaya dapat ditambah, ya, maksudnya mungkin di kalangan penduduk tempatan ataupun di kalangan parti pembangkang, parti lawan, ataupun di kalangan mereka-mereka yang dari pertubuhan bukan kerajaan, ya, untuk memastikan sepanjang kempen itu di luar waktu ceramah ataupun kempen dilaksanakan, semua SOP kekal seperti mana yang perlu dilaksanakan. Jadi, Dok, ada juga di dalam SOP yang telah dikeluarkan ini mengenai ziarah, ya, Dok, untuk edaran risalah atau bahan kempen oleh parti bertanding adalah dibenarkan dengan mematuhi beberapa protokol. Mungkin saya boleh baca sedikit. Dibuat di hadapan rumah atau di ruai rumah sahaja, dan calon ataupun petugas parti tidak dibenarkan masuk ke dalam rumah ataupun bilik di rumah panjang. Calon dan petugas seperti biasa perlu memakai penutup muka, dan calon dan petugas parti merekodkan rumah-rumah yang dilawati. Ini adalah antara mungkin penambahbaikan ataupun serba sedikit kelainan daripada pilihan raya negeri Melaka, memandangkan geografi Sarawak ini sangat berbeza. Ada juga kawasan-kawasan yang tidak mempunyai internet. Kita nak tahu juga, ya, Dok, peranan-peranan tuai-tuai rumah dan ketua-ketua masyarakat. Mungkin sebelum perkara ini dilakukan, adanya pendekatan di mana mereka diterangkan terlebih dahulu, okay, do's and don'ts, supaya kita dapat kekang apa-apa berlaku, kerana kita tidak bimbang akan tarikh ataupun hari mereka membuat undi itu. Kita bimbangkan tempoh kempen kerana ada 12 hari. Kerana itu sangat yang panjang, ya, 12 hari, ya, Dok. Ya, betul. Saya mengambil maklum, ya, keadaan tersebut, yang mana memang kadang-kadang dalam keadaan berkempen ni banyak keadaan sebenarnya yang di luar kawalan, ya, terutama dalam konteks ziarah ni. Satu lagi saya ingat yang kalau boleh ditambahlah, untuk tidak membenarkan aktiviti makan minum, ya, sepanjang kempen ziarah tu, sebab kita, masyarakat kita, sangat pemurah, ya. Kadang-kadang bila bukan kadang-kadang, setiap kali orang datang ziarah kita, biasanya kita akan jamu, ya, dengan minuman sekurang-kurangnya. Jadi saya harap itu boleh ditambah dalam prosedur untuk melarang, ya, keadaan tersebut, yang mana bila ada makan minum, pastilah ada akan membuka pintu muka, dan ini mungkin membuka ruang kepada kemungkinan berlaku tularan. Dan untuk taklimat dan juga makluman, ya, kepada ketua-ketua rumah dan sebagainya, pada pandangan saya ia perlu dilaksanakan bagi membolehkan semua pihak memainkan peranan. Juga maklumat itu dapat disampaikan kepada anak-anak buah, ya, dan juga mereka-mereka yang akan terlibat, ya, sepanjang proses pemilihan dalam pilihan raya kali ini. Jadi, Dok, kita juga tahu sebelum ini timbulnya kebimbangan mengenai varian Omicron. Sebelum itu kita bercakap mengenai Delta. Namun tahap vaksinasi pun sudah meningkat, dan ada juga mereka yang sudah pun mendapat booster dan sebagainya. Adakah juga kebimbangan kepada mereka, kerana kita tahu apabila mereka sudah pun mendapat lengkap dua vaksinasi ataupun satu vaksinasi, bagi mereka yang hanya perlukan satu vaksinasi ini, ada yang reluctant ataupun was-was dan tidak mahu keluar untuk mendapatkan booster. Jadi pesanan, Dok, kepada mereka ini, kerana kita melihat kepada varian Omicron ketika ini, Dok.
Pada masa ini, data-data dan juga fakta semasa menunjukkan bahawa terdapat penurunan antibodi meskipun seseorang itu telah lengkap divaksin selepas tempoh masa tertentu. Jadi tidak dapat tidak, ya, kita semua perlu mendapatkan dos penggalak ini. Yang mana kalau kita lihat, ya, sepanjang wabak ni kita tidak dapat bertahan, ya, untuk mempertahankan kesemua SOP dalam tempoh yang panjang, ya. Maksudnya memang kita perlu mengambil vaksin bagi memperolehi perlindungan yang lebih baik terhadap jangkitan. Untuk itu saya mengesyorkan, ya, semua yang telah diberikan, ya, temu janji untuk mendapatkan vaksin, tampil, ya, untuk mendapatkan vaksin berkenaan. Saya kalau ditanya tentang vaksin ini, kalau saya tak silap, tidak ada peraturan, ya, yang wajibkan mereka yang lengkap divaksin dibenarkan mengundi sama seperti di Melaka. Namun dengan kehadiran Omicron ni, saya cenderung, ya, saya harap kalau dapat diberi mandat, ya, terhadap vaksin ini, namun ia memerlukan pertimbangan wajar bagi semua pihak dalam menangani pengurusan wabak sebaik-baiknya. Baiklah, Dok, dalam kita meraihkan demokrasi, kita tahu Sarawak telah pun tiba masanya untuk menjalankan tanggungjawab mereka. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Namun, bagaimana agaknya kita perlu bercakap dengan rakyat dan juga masyarakat supaya anda perlu tahu do's and don'ts itu banyak lagi, ya, apabila kita bercakap mengenai contohnya ceramah di rumah. Tidak perlu melibatkan kanak-kanak, tidak perlu melibatkan remaja yang belum lagi layak untuk mengundi contohnya. Tetapi itu mungkin tidak beberapa difaham atau pun faham oleh masyarakat-masyarakat dan juga rakyat di luar sana, Dok. Ini memerlukan kerjasama juga dari jentera parti dan juga mereka yang mungkin akan terlibat dalam kempen-kempen tersebut untuk mengingatkannya, tuan-tuan rumah, keluarga yang akan mereka ziarah. Pelibatannya setiap pihak, ya, dalam saling ingat mengingatkan antara satu sama lain pada pandangan saya adalah penting, terutama apabila berada di kawasan-kawasan yang mungkin kurang terdedah dengan maklumat-maklumat semasa. Jadi ini dapat disampaikan dengan baik dan betul tindakan, ya, lebih awal untuk mengelakkan kemungkinan berlakunya kesesakan ataupun meningkat, ya, mereka yang hadir pada ceramah ataupun mereka-mereka yang tidak perlu untuk hadir dapat dielakkan. Pada pendapat saya pada masa ini, selain daripada dos penggalak yang perlu diambil oleh mereka-mereka yang layak, anak-anak kita yang masih belum divaksin perlu dilindungi, ya, dari terdedah kepada keadaan-keadaan yang memungkinkan tularan itu berlaku. Kita pun tahu, ya, Dok, hujung tahun, cuti dan sebagainya, jadi aktiviti rentas negeri itu akan berlaku. Dan tentunya bukan hanya mereka yang pulang ke Sarawak untuk menjalankan tanggungjawab mereka untuk membuang undi. Namun mereka yang melancong dan sebagainya juga terdedah kepada risiko yang sama pada 18 hari bulan nanti dan sebagainya. Jadi, Dok, mungkin kata-kata akhir, Dok, apa agaknya lagi yang perlu dipertekankan apabila kita bercakap mengenai SOP, penambahbaikan tu pun sudah dilakukan. Kita sudah ada SOP yang telah diletakkan oleh SPR. Namun mungkin ada sedikit ruang dan sebagainya supaya mereka faham bahawa SOP ini hanyalah guideline sahaja. Namun penguatkuasaan, pemantauan itu semua penting. Betul tak, Dok? Ya, betul. Seperti mana yang telah kita bincangkan tadi, SOP adalah dokumentasi, ya, untuk diikuti, ya, sebagai garis panduan semua pihak melaksanakan prosedur protokol bagi mengelakkan jangkitan. Namun untuk membolehkan ia dilaksanakan dengan baik, ya, dan juga berkesan, memerlukan juga tindakan dari mereka-mereka yang telah diberi kuasa di bawah Akta 342 untuk menguatkuasakannya. Sehubungan dengan individu yang bakal memasuki negeri Sarawak untuk tujuan pelancongan dan sebagainya selain daripada aktiviti pilihan raya, saya mengesyorkan untuk mengelakkannya pada tarikh-tarikh penting, ya, yang mana mungkin melibatkan hari membuang undi contohnya, yang mungkin berlaku kesesakan, ya, dari segi kepadatannya individu-individu di tempat-tempat tertentu. Jadi boleh pilih tarikh-tarikh yang mana dapat dielakkan situasi tersebut, dan dalam masa yang sama kepada semua, ya, saya menasihatkan untuk terus patuh kepada nasihat-nasihat bagi kita memelihara, ya, kemungkinan berlakunya jangkitan itu dapat dielakkan, dan dalam masa yang sama tanggungjawab sebagai pengundi dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Baiklah, Dok, sama ada semuanya diharap dapat berjalan dengan lancar kerana semuanya bermula esok, ya, Dok. Jadi terima kasih Profesor Madya Dr. Malina Usman, Pakar Kesihatan Awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM kerana sudi bersama Sarawak Memilih pada hari ini. Kita akan berehat seketika, sekembali nanti pelbagai lagi laporan mengenai pilihan raya negeri ke-12 Sarawak bersama saya Jasmine live dari Kuching.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya masih lagi di Kuching Sarawak, dalam Sarawak Memilih. Baiklah, tadi kita ada membincangkan mengenai SOP pencegahan COVID-19 bagi pelaksanaan pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-12. Baiklah, SOP-nya telah pun kita tahui. Kita juga telah membincangkannya bersama Dr. Malina sebentar tadi. Namun kita mahu melihat sisi lain dalam pilihan raya negeri ke-12 kali ini, dan jika mahu dilihat kemakmuran pembangunan di sesuatu kawasan itu, tentunya bergantung kepada impak perancangan ataupun perancangan impak yang besar. Antara yang tidak terkecuali tentunya penduduk di rumah panjang Dennis Ansam, Bawang Asan di Sibu. Berbanding 70 tahun yang lalu, penduduk di 22 pintu di rumah panjang tersebut kini menjalani kehidupan yang lebih baik. Adanya infrastruktur asas seperti jalan raya, bekalan air, elektrik dan juga perkhidmatan internet. Jadi kita mahu terus ke Sibu bersama wartawan Astro Awani Nuzuluddin Abdul Razak. Nuzul, mungkin Nuzul boleh kongsikan sedikit laporan mengenai rumah panjang di Bawang Asan itu. Baiklah Jasmine, dan untuk semua penonton yang menonton Astro Awani, sekarang ini saya berada di dataran Tunku Apujang di Bandar Raya Sibu ini. Dan dari sinilah bagaimana kalau saya ceritakan, inilah sebenarnya lokasi masyarakat berkumpul kalau adanya acara-acara sebelum pandemik COVID-19. Di sinilah akan begitu meriah, dan menjelang Christmas nanti, di sinilah akan ada pokok-pokok Christmas. Tapi kita bercakap, berbincang mengenai suasana penduduk dan kehidupan rakyat di kawasan Bawang Asan di rumah panjang yang saya baru sahaja lawat hari ini. Sangat menarik, walaupun terletak sejauh kira-kira 45 daripada bandar Sibu ini, namun keadaan infrastruktur asas seperti totalan air, elektrik dan juga jalan raya khasnya tersergam indah melalui beberapa program-program ataupun pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan negeri sebelum ini. Walaupun jauh di pinggir kota, namun talian internet di situ juga tercapai. Maksudnya ada liputan internet yang saya boleh gunakan untuk akses WhatsApp, untuk saya buka Google dan juga membaca berita-berita daripada Astro Awani. Dan apabila saya berjumpa dengan masyarakat di sana, ada yang berkongsi bahawa My Rural Broadband Network ataupun MySRBN yang dilaksanakan ataupun dibina oleh kerajaan negeri pada awal tahun lalu digunakan sepenuhnya oleh masyarakat di situ, khasnya dalam berteman dengan suasana pandemik COVID-19. Antara perkongsian lain adalah mereka sangat teruja dan gembira bagaimana pelaksanaan peruntukan untuk pembangunan di kawasan Bawang Asan itu dapat disempurnakan dan meliputi beberapa aspek pembangunan yang sangat mampat, terutama untuk mereka yang tinggal di beberapa penduduk di sana, dan mereka berkongsi antara aspirasi dan harapan mereka untuk pembangunan Bawang Asan dalam 5-10 tahun yang akan datang. Kalau boleh kita mainkan perkongsian daripada mereka. Sekarang saya tengok diorang macam apa tu, lebih maju lagi. Tidak macam masa saya orang dulu lah. Dapat murid kalau pergi dulu, jalan kaki dari sini pergi sekolah rendah, pemerintah sekolah, pemerintah school. Sekarang dia orang dapat naik bisikal, motosikal, ada maju lah. Ada yang sekarang dapat meningkatkan pelajaran mereka, termasuk pergi Unimas. Cucu. Susah. Belanja ke dua-dua. Termasuk saya sendiri, tak dapat pergi sekolah menengah dulu. Bapak tak ada duit. Setakat common entrance, lulus, cari kerja. Sekiranya di masa akan datang, kalau boleh kerjaan wujudkan satu satellite town atau pekan kecil, macam pekan Pakan, pekan Selangau, di mana kerjaan patut menumpukan satu lokasi berhampiran dengan kampung Buasan supaya bandar tersebut dapat diwujud, bandar pekan tersebut dapat diwujud untuk manfaat kepada penduduk. Dan kalau bandar wujud, mesti perumahan akan dibina dan industrial akan wujud, kilang akan wujud, dan peluang pekerjaan untuk rakyat kampung senang diperolehi.
Baiklah, sungguh menarik ya perkongsian Nuzul. Jadi Nuzul, saya juga nak tahu apa lagi agaknya cerita-cerita, kerana Nuzul baru je 2-3 hari berada di Sibu. Mungkin ada lagi cerita-cerita yang menarik yang boleh dikongsikan Nuzul. Dan tentunya besok adalah hari penamaan calon. Kita tunggu dan nantikan calon-calon yang akan bertanding pada hari esok. Kita nak tahu apa agaknya aspirasi dan inspirasi mereka sebelum menjelang penamaan calon, dan agaknya siapa yang mereka tumpukan perhatian kepada, Nuzul. Baiklah, untuk di kawasan Sibu ini, Jasmine, pastinya salah satu bahagian yang akan diberikan tumpuan paling fokus dalam sepanjang pilihan raya negeri ke-12 Sarawak ini, dan antaranya adalah pastinya tertumpu kepada Parti Sarawak Bersatu ataupun PSB yang dipimpin oleh Presidennya Wong Sunko. Dan baru sahaja tadi saya mengikuti sidang media daripada beliau, di mana beliau menggariskan dan meletakkan 70 orang calon untuk bertanding daripada PSB sempena dengan pilihan raya ke-12 Sarawak yang akan berlangsung 18 Disember depan. Antara yang menarik dalam kepimpinan ataupun calon-calon yang digariskan oleh PSB ini adalah calon muda yang berusia 26 tahun yang akan mewakili kawasan ataupun Dun Nangka Kelab yang akan bertanding berlawan dengan penyandangnya Dato' Anwar Rafa'i. Namun antara berikut yang kami akan bawakan daripada Sibu ini, bagaimana mereka daripada PSB ini dengan wajah yang baru, dengan aspirasi yang baru, cuba untuk menawan kawasan-kawasan yang berada di Sibu ini, antaranya Dudong, Palawan dan juga Bawang Asan yang akan dipertandingkan sendiri oleh Presiden PSB Wong Sunko. Dan seperti kita tahu, pada PRN 11 yang lalu, beliau yang bertanding atas tiket Barisan Nasional menang Kerusi Dun Bawang Asan dengan majoriti 4,131 undi setelah menewaskan 4 pencabar dalam pertandingan 5 penjuru. Kali ini pilihan raya ke-12 di Sarawak di Bawang Asan, beliau hanya menerima 2 tentangan baru, iaitu daripada pengurusi Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP, wakil kawasan Bawang Asan Robert Lau, dan juga daripada Parti Tindakan Demokratik Amy Lau Bilking. Dan ini antara fokus penjuru-penjuru perlawanan yang kita akan bincangkan dan kita bawakan kepada sahabat kita dan kita wartawan di setiap kawasan dan juga penonton Astro Awani. Dan esok penamaan calon, kita akan bawakan juga laporan terperinci bagaimana pelaksanaan penamaan calon dan juga pengikutan SOP COVID-19 sepanjang pelaksanaan pilihan raya negeri ke-12 Sarawak di Sibu ini, Jasmine. Baiklah Nuzul, sebelum saya lepaskan Nuzul, mungkin selepas ini Nuzul boleh buat tinjauan sedikit mengenai apa agaknya reaksi orang ramai mengenai SOP yang dikeluarkan oleh SPR baru-baru ini, dan mungkin bawakan laporan itu di astroawani.com. Jadi mereka di rumah dan sebagainya boleh sendiri baca apa sebenarnya agaknya reaksi mereka. Terima kasih Nuzul. Kita akan bersama Nuzul pada hari esok, iaitu hari penamaan calon, bersama dengan rakan-rakan tugas saya yang lain, kerana kita ada Syaf Syukri. Terima kasih Nuzul. Kita ada Syaf Syukri di Kapit dan ramai lagi yang berada di seluruh Sarawak untuk membuat liputan di 82 Dun Sarawak untuk memberikan kepada anda siapa agaknya calon-calon yang akan bertanding dan merentap ataupun meraih undi mereka untuk memenangi kerusi-kerusi yang dipertandingkan. Saya Jasmine Abu Bakar, pastikan anda terus bersama Astro Awani dan terus bersama Sarawak Memilih. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.